Oke, mulai lagi. Oh ya, selamat malam, saudara. Ya, kali ini kita dapat lagi servisan Note 5 Pro. Ya, produk name-nya Weret. Ini mati total atau heartbreak ya. Saya akan flash pakai hidratul. Oke, kita langsung mulai di video tutorialnya. Oke, 1, 2, 3, digoyang di jos pokoknya. Mantap. Seperti biasa, dibongkar-bongkar dulu seperti ini ya. Dan kita harus test point, letak test pointnya di mana bro? Nah, di sini ya. Iya, ini posisi letaknya di sini. Oke, kita langsung ke komputer saja bro. Kita cek dulu HS USB KD Loader 9008 ya. Kita langsung buka Hydratool. Oke, sebelumnya yang belum install driver Qualcomm diinstal dulu. Seperti biasa, biar detek di 9008. Saya pakai Hydratool ini sudah 1 bulanan ya. Untuk seri-seri baru atau new security ada yang support outnya ya. Jadi untuk flash-flash sudah bisa. Ini matinya ini enggak tahu ya handphone ini, karena dari user katanya mati tiba-tiba gitu ya. Tetapi saya sering sekali dapat matot seperti ini ya. Jadi jarang langsung sikat mesinnya, tapi flash dulu. Oke, kita langsung pilih di serinya ya. Sebentar. 12 12 12. Oke, kita pilih Xiaomi, seri Xiaomi. Terus serinya Note 5 Pro Wired ya. Oke, yang belum punya firmware-nya bisa langsung download, jadi kita flash biasa ya. Iya. Oke, kita pilih posisi wired, kita pilih flash. Nah, jadi kita impor atau kita pilih firmware-nya ya. Ini kebetulan saya sudah download tadi. Nah, ini tidak usah disetting, langsung klik flash. Ya, benar sekali, sudah detect di 9008 ya. Pokoknya tetap santai ya. Untuk flash itu harus santai, tetap santai pokoknya ngopi. Oke, kita klik yes ya. Dan akhirnya berjalan dengan santuy ya. Ini memakan waktu kurang lebihnya ya 15 menit ya.
Oke, dan akhirnya setelah ngopi-ngopi, ini sudah sampai sistem, vendor oke, user data ini terakhir ya. User data gimana, valid atau oke? User data oke, bagus. Dan akhirnya selesai untuk flash, kita cek. Berhasil beneran ya ini ya, untuk flashnya berjalan dengan santuy pokoknya. Oke, kita langsung nyalakan ponsel. Asik ini. Ditekan lama dan gimana ini? Masih belum nyala ya. Bismillah. Oke, dan akhirnya nyala juga, bro. Pokoknya mantap lah ini Hydra. Oke, kita tunggu sampai ini sampai menu apa enggak ya. Kita tetap nunggu ya. Ini enggak ada skip-skip sama sekali, los pokoknya, dan benar-benar tidak ada yang dipercepat ya. Cuma yang dipercepat itu tadi waktu test point ya. Aduh, cukup lama kali. Ini mau jadi apa anda ini ya? Oke, kita tetap tunggu dengan santuy. Oke, dan akhirnya done ya. Kita langsung klik nek-nek. Apakah VRP-nya nyantel atau tidak ini ya? Kita langsung pilih bahasa Indonesia. Scroll lagi untuk lokasinya, pilih Indonesia juga karena saya orang Indonesia, oke? Ini untuk menghidupkan ini memakan waktu 4 menit, 5 menit ini ya. Saya memang tidak jeda-jeda dan akhirnya ini gimana ini? Oke, dan akhirnya oke ya. Waduh, jos pokoknya. Oke, ditunggu 1, 2, 3, 4, 5 dan akhirnya done, bro.